Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Candi Show MD. Kali ini saya mau rating per hari Minggu lor, ini mau rating ke value sana lor, mau ke markasnya Kostrat komunitas sepeda listrik area Dolio, siapa tahu nanti dapat reviewan lor untuk inspirasi modifikasi buat teman-teman pencinta otomotif khususnya roda 2 yang ada di Taiwan lor. Dari rumah ini berangkat sudah mulai siang loh. Nah itu kelihatan kayak mau turun hujan paginya, jadi nggak berangkat, tunggu cuaca yang cukup. Setelah setengah hari ini udah mulai panas lagi loh cuacanya. Orang jaket ya kok panasnya lah loh. Mungkin untuk perjalanannya ini saya tidur untuk mengingat baterai. Untuk teman-teman yang baru nonton channel ini, jangan lupa tuan menyalakan loncengnya loh, biar semangat di video banyak. Lor, ini sekarang udah mulai masuk di jembatan layang yang ada di Nantau. Jembatan ini sangat panjang, seakan-akan ketoro kayak telur gitu. Dan keadaannya juga sepi lor. Pengennya sih pengen barber lor, tapi keadaan di ratingnya enggak safety banget, enggak berani lor. Oke lor, akhirnya ini udah nyampe di jalan Mingjian lor, ini udah masuk gang lor. Ini keluar jalur dari ratan gede ini lor. Itu tadi jalur yang ke Salmon Lake nya lor, dan sekarang udah masuk di gang-gang ini alias jalur terabasan lor. Ini terabasan kalau jalan ke Ciai lewatnya sini lor. Dan belok kiri sini. Waktu pertama ke markas Kostrat itu sempat lupa lor jalurnya, malam-malam nyasar di sini lor. Yang sana ini lor, yang depan ini saya harusnya kan belok yang sana itu lor. Nah ini seharusnya kan saya belok kanan. Kalau yang kemarin itu sebelah sananya itu, jadi mau muter-muter lor, salah arah. Ini benar nih jalurnya. Ini di daerah Mingjian. Jangan lupa tengok kanan kiri lur, kalau mau nyebrang lur. Sirkuit lor gitu. Karena ini menggak kayak iup lor, ini sirkuit ini lor. Ki Taiwan rasa Indonesia raya. Iup pada perjalanan ini
jalur Galek Pacitan lur. Modele yo lekaliku terus iup ini lur. Ini apik lur. Pemandangannya ngikut-ngikut pohon-pohon pinggir hutan lur. Dan dulu saya pernah nyasar lur di hutan di atas itu. Ada malam-malam lur, sekitar jam 11 malam itu saya nyasar di atas gunung itu lur, itu lur. Kanan itu kan naik gunung itu. Nah, gunung lur nyasar. Ya, terus diburu asin hutan lur. Yang buat singan tenang maksudnya, buru lur, jangkong-jangkong. Udah nyebrang di rel anu loh, lini ini loh, nyampe lini. Ya kemarin ini sempat berdiri mobil tuh, ketemu temen loh, nggak tahu siapa yang sepeda for sale. Sepeda Sultan lewat lur tadi lur. Gak tahu tuh temen TKI mana lur. Kayak gak asing gitu lur sepedanya tuh. Mungkin juga kenal tapi gara-gara pakai masker. Jadi ya enggak bisa apa lur. Kalau enggak pakai masker ya pasti apa lur bagi tawa apa itu. Jembatan lininya. Jembatan lur, depan tuh jembatan lini.
Assalamualaikum. Kayak gini ya kuwi. Ganti apa iki? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Piye, Mas? Sehat. Eh, ditulungne sing kuwi lho. Heh. Kedhewean. Lho harus nyampe tujuan lho aku dolar rene lho mampir ning markas kipas enek kanca Nanto sing bengkel iki mbuh apane beda. Ganti kabel bodi, Mas. Ganti kabel bodi. Mungkin videonya untuk perjalanan kali ini cukup di sini aja lho. Moga-moga engko leh repiunan lanjut. Golek repiunan lho. Oke, salam modifikasi, salam santun tekanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.